Okey, apa yang kita akan belajar di sini ialah kita kena tahu bahawa sudut-sudut adalah berkadaran dengan panjang lengkung. Mari kita tengok soalan nombor 1A. Beritahu kita panjang yang atas tu dalam 4 cm. Dan sudut yang terhasil adalah 40 darjah. Dan yang ini okey, ini panjang sikit. Yang ni pun apa-apa, ini pun 4 cm. Jadi kamu rasa sudut X tu berapa darjah? Teka je. Panjang lengkuk ni 4, panjang lengkuk ni 4. Sudut yang terhasil di sini 40 darjah. Berapakah sudut yang terhasil di sini? 40 darjah juga. Jadi nilai X ialah 40 darjah. Okey. Kalau B, adakah dia sama panjang lengkuknya? Tak sama panjang, tetapi dia adalah berkadaran. Yang ini 4 cm. Yang ini 8 cm. Dan maklumatnya ialah di sini sudutnya 60 darjah. Yang sini sudutnya X darjah. Jadi kalau berkadaran tu senang. Kalau kamu tengok panjang lengkuk ini 4. Panjang lengkuk yang ini 8. Panjang lengkuk ini 2 kali ganda panjang lengkuk yang ini. Jadi kamu rasa apa nilai X? Macam mana dapat 30 darjah? Iaitu kalau ni, walaupun kamu rasa senang je nak teka ni, kamu boleh tulis X bahagi dengan 4 sama dengan 60 bahagi dengan 8. Dapat? Okay, jadi kalau ni, okay, jadi kamu pindahkan 4 ke sana. Jadi X ialah 60 bahagi 8 darab 4. Jadi di sini kita potong, dapat 2 dan 1, dapatlah 30 darjah. Sebab panjang lengkuk 2 kali ganda, sudut pun 2 kali ganda. Sudut di sini 2 kali ganda di sini, ataupun sudut sini separuh sudut di sana. Sebab panjang lengkuk separuh panjang lengkuk yang ini. Okey. Baik, tengok sambung lagi. Kalau soalan C, lengkuk pula yang tak ada. Yang ini 25 darjah. Dan yang ini ialah 25 darjah. Dan panjang lengkuk ini ialah 3.6 cm. Sini ke sini. Okey, so berapa panjang X kamu rasa? Oh, bukan. Jadi X sama dengan 3.6 cm. Okey, sebab kalau sudut sama, panjang lengkuk sama panjang. Okey, mari tengok yang sedikit more complicated. Soalan D, iaitu yang ini sudutnya 28 darjah. Dan panjang lengkuk 5.2 cm, sini ke sana. Dan kemudian yang ini 56 darjah.
dan panjang lengkuknya 8 cm. Sini ke sini. Okey. Kamu rasa berapa panjang lengkuk atau nilai X tersebut? Panjangnya. Macam mana kamu dapat sampai 100 tu? Okey, tengok sudut tu ada kaitan tak sudut ni dengan sudut ni? Apa kaitan dia? Sudut ini dua kali ganda sudut ni. Betul? Jadi panjang lengkuk ini dua kali ganda panjang lengkuk ini. Faham? Nak dua kali ganda 5.2 darab 2 lah. Tadi untung 10.4 ke 100 tadi? Okey. Cikgu ingat kita salah dengar. Okey, jadi X ialah 10.4 cm. Macam mana dapat tu? Cikgu tulis sekali lagi, iaitu X per 56 sama dengan panjang lengkuk di sini 5.2 bahagi dengan 28. Jadi kau pindahkan saja 56 ke sana. Jadi 5.2 per 28 darab 56. Jadi potong ni ataupun kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 10.4 cm. Okey, ada keliru apa-apa tak sini? Takat ni. Okey, jadi boleh sambung nombor 2. Soalan nombor 2 dia masuk sekali pengetahuan 6.1 eh. Gunakan pengetahuan 6.1, sekarang ni kita 6.1B. Kita kena gunakan. Okey, apa yang dia beritahu tu, RS sama dengan 2 kali panjang QR. RS 2 kali QR. Okey, jadi kalau panjang lengkuk QR dan RS berkaitan, sudut bagi QR dengan sudut RS ini berkaitan juga. Okey, QR RS ini lah 2 kali ganda. Okey, jadi kalau ini QR 1 bahagian RS 2 bahagian, jadi sudut yang terhasil pada QR yang ini 2x. QR 35, yang ini 1x. Boleh faham? Jadi kalau kamu nak buat sudut, nak pilih persamaan dalam bentuk sudut pun boleh juga. Iaitu kamu boleh kata kalau yang ini dengan panjang RS, RS sudut dia 2x per okey, ni senang guna ni je lah pengetahuan ni. Jadi 2x ni maksudnya sudut apa yang dia nak sebenarnya, SPR. Soalan B, dia nak sudut SRP. Okey, SPR, kalau SPR, okey, 2 kali ganda sudut di sini. Jadi, ialah 35 darab 2. Iaitu 70 darjah. Kalau sudut SRP pula, SRP, yang ini kita nak selesaikan cara apa ni?
kita ada 35, 45. Di sini kita dah dapat 70. Dan jika di sini kita boleh dapat lah. Ada banyak banyak benda yang kita kena dapatkan eh. Yang ini cikgu labelkan sini sebagai X. SRP tu di sini. Iaitu sudut ni sudut X. Oh bukan X lah. Y. Di sini Y. Kamu kena tahu di sini juga Y. Tapak dia dekat P, S pergi kepada R, P dan S pergi kepada Q. Okey, jadi pertama kita kena dapatkan sudut daripada X dulu. Sudut X tambah 70 tambah 45 ialah jumlah sudutnya 180 darjah. Jadi nilai X ialah 180 tolak 70 dan tolak 45. Itu 80 tolak 70 tolak 45 iaitu 65 darjah. Jika di sini 65 darjah, kamu dapatkan sudut dalam segitiga yang atas dulu. Okey, sini contohnya cikgu labelkan sebagai K. Okey, jadi X kita dah dapat 65. Jadi dengan K jadi 65 tambah K ialah 180. Sebab satu kali lurus, jadi nilai K ialah 180 tolak 65 iaitu 125. Okey. Jadi kemudian kita boleh dapat nilai Y di situ, iaitu nilai Y. Tak ada X lagi dah. Okey, jadi nilai Y iaitu 35 darjah tambah sudut K yang kita dah dapat 125 tambah dengan Y adalah 180. Kita selesaikan. Jadi nilai ini kalau nak tambah dulu pun boleh. 35 dan 25 ni akan dapat 150 tambah Y sama dengan 180. Jadi Y dah 180 tolak 150 iaitu 30 darjah. Jadi kalau sudut ni 30 darjah, P ni Y, ini pun Y juga. Jadi ini Y ni cikgu dah label di sini 30 darjah. Okey, ada tak nak tanya tak soalan nombor 2? Okey, faham eh? Okey, untuk soalan nombor 3, dia kata dalam rajah di sebelah, lengkok QPT sama dengan 3RS, iaitu lengkok QPT ni. Kalau kita nak labelkan sebagai 3X, lengkok RS ini akan jadi 1X. Jadi sudut yang akan terbentuk oleh RS ini ialah 1/3 daripada sudut yang terbentuk daripada QPT ini. Dan sudut yang terbentuk pada QPT ini ialah 66. Dan sudut yang terbentuk pada RS adalah 1/3 daripada sudut yang terbentuk oleh RS. Jadi kamu kena kata macam mana? Yang ini 3 kali ganda ni. Okey, jadi kamu kena kata macam mana untuk A ni? Kamu kata ni kamu terbentuk 66 darjah. Jadi untuk yang ini cuma 66 bahagi 3. Iaitu 22 darjah. Okey. Panjang lengkok dengan sudut adalah berkaitan. Jika panjang lengkok 3 kali ganda, sudut juga 3 kali ganda sudut ni. Panjang lengkok 3 kali ganda daripada panjang lengkok RS, sudut yang terbentuk di sini adalah 3 kali ganda sudut yang terbentuk di sini.
yang tu dekat sini. Okey, jadi 66 bahagi 3 saja. Okey. Ha, jadi itu untuk jawapan A. Faham? Jadi untuk B, okey. Untuk B TUS. T U S. Oh, okey. US tu kat sini lah. Okey. Apa yang kita ada kat sini eh? 26 dekat sini. QP 26, QSP 26. Sini 100. Ini pergi 1 sekali sini. QR pergi ke QPT, ke QR, QPT juga pergi kepada S. Ah, okey. Tengok eh, sekali lagi untuk jawapan B, Q dan T pergi ke R, sudut 66 darjah kan? Sudut Q dan T juga pergi ke S. Q dan T pergi ke S. Jadi di sini adalah 66 darjah. Seluruh ni. Yang cikgu kena labelkan dengan warna lain sikit supaya nampak. Jadi yang merah ni ialah 66 darjah. Sebab apa? Lengkuk yang terbentuk ataupun yang membentuk sudut, kalau kita gunakan panjang lengkuk yang sama, sudut yang terbentuk juga sama nilai. Okey, jadi sini 66 darjah. Tapi kalau kita tak perlu tahu yang itu, kita nak tahu sikit ni je. Okey, sebab kita tahu sudut sana. Jadi kita tahu yang ini seluruh. Jadi yang sedikit sahaja sebelah sini, yang sini, yang ni adalah 66 tolak yang dah ada sedia. Kita dapat 40 darjah. Tapi dia nak T U S. Okey, jadi cikgu tengok sekali lagi T U S P T S 100. Alright. Jadi kita dah tahu juga SR tadi 22 tadi kan, dekat sini 22 darjah. Jadi dekat sini pun 22 darjah juga. Tahu tak kenapa? Sebab lengkuk RS pergi pada Q, lengkuk RS juga pergi pada T. Dapat? Jadi kita kalau lukis balik T US, okay, T U dan S. Jadi dekat S ini 40 darjah. Dekat U memang tak tahu lagi, itu yang kita tanya. Sini 22 darjah. Jadi kita nak tahu dia tak label X, Y, Z sini kan. Okey, jadi katalah sudut sini X. Jadi kita selesaikan, dia kata X tambah 22 tambah 40 sama dengan 180. Jadi 22 dengan 40 akan dapat 62. Jadi X tambah 60 darjah sama dengan 180. Jadi nilai X adalah 180 tolak 62. Jadi 180 tolak 62 apa? Iaitu 118 darjah. Jadi yang ini 118 darjah TUS. Dia kata 1.4 je. Okey, jangan ada salah kira apa-apa kot. Okey. 66 masuk situ 26. Jadi sini ialah 40. 40 sana 22, sini pun mesti 22 juga.
40, 60, 40 di sini, 20 di sini. RTS 22. Dan kemudian jadi kemudian dia nak C ialah TPS. TPS. Okey, TPS tu kita lukis balik. Jadi dekat TPS, dekat T kita dah tahu 100 darjah. Dan kemudian TPS. Okey, dekat S itu 40 darjah. Jadi dekat P, yang ini cikgu labelkan sebagai Y. Y tambah 100 tambah 40 sama dengan 180. Jadi Y tambah 140 sama dengan 180. Jadi nilai Y adalah 180 tolak 140, iaitu 40 darjah.